Ziva itu udah kelar malah web seriesnya ya? Iya. Belum, bukan baru mau mulai, tapi udah kelar web seriesnya. Kamu tertarik untuk acting berarti ya? Iya. Apa yang buat kamu tertarik? Yang buat aku tertarik sebenarnya dari awal itu kan aku suka banget entertain gitu kan. Entah musik, entah acting, apapun yang entertain lah gitu. Jadi aku tertarik aja buat belajarin acting, soalnya kayak dari kecil walaupun gak bisa-bisa banget, tapi kayak seneng aja gitu ngelihat orang acting. Suka nonton. Kalau Mbak Mer kan sudah malang melintang. Di dunia entertainment. Udah berapa lama Mbak Mer? Dari kecil ya. Dari tahun 80. Pernah waktu kita bahas di sini dari tahun 80 udah. Berarti dari umur Mbak Mer berapa waktu itu Mbak? Coba tebak. 5 tahun ya? Iya pokoknya masih kecil. SD kan? SD. Kesannya gue fosil gitu. Fosil. Waktu Mbak SD udah acting. Kesannya gue dinosaurus. Udah acting kan Mbak? Jangan ketawa aja sih. Apa-apa salah semua. Mbak Mer, tapi menarik waktu itu kita beberapa kali ngobrol sama Lukman Sardi, sama Joko Anwar. Sebenarnya banyak-banyak persepsi, banyak opini soal apa itu sebenarnya acting. Ada yang bilang acting is not acting. Acting is doing. Tapi acting Mbak Mer kan pernah acting di film, pernah di sinetron. Bedanya apa Mbak? Nggak ada bedanya. Nah. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita banyak yang acting kok. Tapi kan kalau di sinetron kan banyak katanya banyak yang bilang dilebay-lebayin lah lebih. Iya itu kan sebenarnya nggak medianya aja. Iya yang media karena mungkin penonton emang sukanya yang kayak begitu, ya kan? Jadi emang sukanya yang lebay-lebay, yang kalau marah atau apa mata mesti keluar dari eye socketnya gitu, dari kepalanya gitu. Jadi ya semua itu tergantung selera penonton sih ya. Kalau penontonnya masih mau masih mau yang kayak begitu-begitu ya akan disuguhin yang kayak begitu terus. Yeah. Tapi menarik tadi acting is doing. Acting is doing, ya acting is doing. Masa acting is buat apa? Ya acting adalah melakukan kan? Iya. Misalnya kalau kita benar-benar sadar kita acting, ya itu udah. Ya itu ada yang bilang gitu, ketika kita sadar bahwa kita beracting, itu udah. Berarti itu sebenarnya dalam tanda kutip salah. Salah, it's salah. Tapi gimana cara Mbak Mer mendalami sumur itu gimana? Apa dalami peran, dalami peran. Dalami peran itu gimana sih Mbak? Saya punya kebiasaan dari dulu selalu memantau manusia. Observer. Saya misalnya sering sekali misalnya makan di restoran sendirian, bisa berjam-jam. Itu bukan karena makanannya enak atau apa, tapi observe semua manusia. Observe semua lingkungan di sekitar kita. Yeah. Jadi semua karakter itu semua tidak ada yang sama. Cara jalan orang itu beda, cara ketawa orang itu beda, cara ngelirik orang beda gitu. Itu yang harus kita serap semua supaya kita menjadi kaya. Dan dengan kita menyerap itu juga itu mengasah kepekaan kita banget. Karena to do, ya to act, is sangat memerlukan kepekaan yang sangat tinggi sekali. Ziva sendiri gimana? Mendalami peran, apakah sudah melakukan seperti hal yang dilakukan sama Mbak Mer? Aku kebetulan masih belajar juga, jadi banyak yang sebenarnya pengen aku tanya nih ke Mami. Kalau apa ya, walaupun Mami kan pasti udah semua apa jenis genre film tuh kayak udah tau lah gitu. Tapi apa sih emosi apa yang paling sulit untuk diperankan? Untuk diperankan, adegan tidur. Tidur? Tidur. Oh ya? Buat saya tidur tuh sangat sulit kalau kita acting tidur. Karena mata tuh masih berkedip ya Mbak ya? Iya benar. Itu susahnya begitu tuh. Goyang-goyang. Jadi benar untuk tidur aku memerlukan konsentrasi. Benar-benar mesti. Masih ngelirak-lirik ketahuan tuh bola matanya gerak-gerak gitu ya Mbak. Nah, kalau Mbak Mer yang itu juga enggak? Kalau untuk menangis butuh keluar air mata. Enggak perlu. Saya pernah ngobrol sama almarhumah Ria Irawan itu. Justru menangis itu penonton yang harus nangis. Kita enggak usah nangis. Wow. Tapi kalau di adegan itu butuh nangis, butuh tangisan? Ada, soalnya kan ada kadang-kadang kita bisa melihat orang berjalan dengan segitu berat apa bebannya kita bisa ngerasain dengan melihat orang itu jalan. Kayak jujur aja aku bisa tahu teman-temanku misalnya ada masalah, aku bisa tahu dari mereka jalan. Serius, Mbak? Agak diseret lah, akan menduduk lah, itu dia. Kegunaannya mengobserve. Kalau Mbak lihat aku jalan kira-kira banyak masalah enggak? Gua enggak kenal lu Desta. Mbak kira-kira. Gua enggak kenal. Lu jalan enggak begitu kenal dong. Lu Desta, lu tahu gua tahu lu bandel banget. Yang saya tahu itu kamu bandel banget. Untuk menetralisir keadaan. Gimana kalau kita ajak mereka bermain? Kita ajak mereka berakting di Tonight Challenge.
jangan. Membutuhkan teman-teman di sini seperti yeah. Hesti dan Enzi ikut bermain. Mereka akan berakting dengan barang, ya. Yeah. Barang-barang ini yang ada di kotak ini ada bola, ada ember, ada boneka, ada macam-macam lagi. Oke, okay. Baiklah kita akan bermain ekspresi, akting berekspresi. Nanti Desta, Hesti, Enzi dan juga Ziva akan mengambil satu barang dan berekspresi dengan barang tersebut. Ekspresi akan kita tentukan. Nanti Mbak Mer mungkin akan melihat, mungkin akan menilai dan juga memberikan input. Ya kan, misalkan ya. Sapu dengan ekspresi marah. Saya disuruh menyapu mulu di sini. Bagus banget, bagus banget. Enggak, itu ceritanya, ceritanya. Tapi lu bagus. Aja, ya, ya, ya. Ya. Oke, seperti itu. Ya. Oke, yang pertama siapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, ya, Enzi. Enzi berpengalaman di dunia sinetron. Iya. Dulu sinetronnya merajai pertelevisian. Enggak. Jadi manusia vampir. Enggak ada. Enggak lah, aku enggak main sinetron enggak banyak. Enggak enak aku sama Mbak Mer kayak enggak ngaku main sinetron apa? Banyak. Ini khusus Amerika cewek-cewek ya? Santai. Mana? Ya. Apaan ya? Terserah lo mau pilih apa? Oh, terserah bebas. Bebas. Boneka deh. Oke, okay, boneka. Okay. Silahkan Enzi ke depan. Ke depan sana, ya. Ekspresi Enzi adalah sedih. Silakan Enzi, ke depan sedih. Sini, di tengah sini. Lo harus membuat sebuah keadaan, sebuah gambaran. Lo sedih dengan apa yang terjadi dengan boneka ini atau apa lo harus membuat? Gali, gali, gali. Bangun dulu, bangun, bangun dulu, bangun dulu. Bangun emosinya. Bangun emosinya. Manusia itu punya berbagai macam memori. Lo ambil memori sedih lo. Betul. Ketika lo lagi terpuruk, itu memori itu diambil kembali. Ketika lo sakit, lo rasakan. Bisa gak sih? Ayo, semangat dong. Hei, dengar gak? Iya, dengar. Artis baru. Maaf ya. Jangan sosokan Dipa lo. Iya. Sombong. Apa sih lo bisa ya? Maaf ya. Sedih. Heran makanya. Serius kok. Ya. Ngapain? Ya, maaf ya. Nomor roll. Dapat kan Ji? Udah gue bantu tuh. Ayo lanjut. Action. Kitty. Kitty lagi ngapain sekarang? Oh. Pasti Kitty udah seneng ya. Di surga. Oh. Boneka Kitty aku jagain ya. Setiap aku ngeliat boneka ini aku pasti ingat sama Kitty. Kitty yang tenang di sana. Kitty. Jangan. Bagus. Sudah bagus. Ambil lagi. Oh sedih. Sedih banget ya. Oh enggak. Kitty ayamku. Kamu hilang di pasar lalu kamu dicet warna-warni, Kitty. Kitty, maafin aku gak bisa merawat kamu. Oh, Kitty. Manusia hanya bisa berusaha. Tapi Tuhan yang akan menentukan apa pilihan kamu dalam hidup. Kehilangan sesuatu bukan berarti segalanya. Usahakan kamu bisa memperolehnya kembali dengan kebahagiaan yang baru, dengan hidup yang baru. Ini perlakuan bagus ya. Jadi luar biasa Mbak Mer, gimana menurut Mbak Mer? Kita berikan tepuk tangan kembali. Bagus. Penasaran kan tentunya. Sedih harus begitu kah? Lebih enak kalau ayamnya sih digoreng aja sekali. Mau contoh dulu nggak, Mbak Mer dulu. Mbak Mer. Jadi biar kalian berdua tuh tahu seperti apa Mali acting. Banget. Mbak Mer mau milih barang apa, silakan. Wah, Mbak Mer. Wih, serem. Ih takut. Kok tadi aku nggak pakai contoh ya? Karena. Karena lu nyontohin Mbak Mer. Mbak Mer mengambil barang harmonika. Sisir. Ya sebenarnya sih ya, jujur aja ya, saya kesel banget. Marah. Apa yang deket-deket? Udah marah ini? Oh, okay. Udah tahu botak dikasih sisir. Keselin banget, maksudnya apa sih? Udah tahu saya botak masih dikasih sisir. Maksudnya apa ini? Gak ada. Saya biasa pakai wig.
udah gitu aja. Gak ada yang berani kesini tadi. Gak ada. Saking seremnya. Auranya saking seremnya kan? Kayak panas, deket tuh, ih panas. Iya langsung. Kok bisa begitu? Kemarahannya dari dalam hati banget. Pasti apa Ziva dulu? Deg-degan ya dulu Ziva aja. Terakhir ya, dong, ya, kalahkan dia. Aduh aku takut. Jangan takut. Aku juga. Saya kalau jadi kamu juga saya takut pasti. Iya sama aja dong. Oh iya. Wah. Pasti semua penasaran kan aksi Hesti dan juga Ziva seperti apa. Ih, nanti kita balik lagi kok. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.